Oke, sobat semua, demikianlah yang dapat saya bagikan. Itu permak habis on the rock sancam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan asisten mom. Sobat semua, kali ini kita sudah ada bakal bonsai. Habis ini karena kurang pas kalau dipandang-pandang ya. Jadi yang jelas dari pangkal akar ini sampai ke sini ini terlalu tinggi sobat semua, jadi saya akan pangkas habis. Nah, oke, caranya gimana? Dan ini akan kita potong segini. Ya, mungkin motongnya gitu nggak rata, tapi agak menceng ya, sobat. Jadi kita juga perlu mengimajinasikan nantinya itu bakal seperti apa ya, cabang yang akan tumbuh. Makanya ini nanti akan saya potong miring sobat, supaya ya harapannya ya ada tunas ke sini, nanti bisa bagian dari sini juga ya. Sini dan seterusnya, itu harapan kita ya. Nantinya juga bisa kita arahkan buat tunas-tunasnya itu. Oke, langsung saja kita eksekusi sobat. Mumpung masih seger-seger ya, kita ambil alat dulu, kita pakai gergaji. Oke, langsung saja kita pakai gergaji si ya. Kita potong miring seperti ini. Buat potong kembang ini ya? Iya.
ini kita rapikan. Kita olesi dulu. Oke, kita gunakan lidah buaya. Oke, sudah. Jadi setelah ini baru kita tutup ya, kita beri cukup, bisa kita pakai plastik ataupun potongan seperti ini, bisa kita tutup seperti ini ya. Jadi supaya apa, supaya ini tidak kering ya, dan juga untuk mempercepat pertumbuhan tunasnya sobat. Dan untuk yang ini sobat, ini bisa kita manfaatkan juga ya, ya syukur-syukur bisa tumbuh ya. Dan ya kita rapihkan seperti ini. Kita beri kita kurangi saja sobat. Kita tanam di sini. Ini di media pasir sobat. Sobat semua, demikianlah yang dapat saya bagikan. Itu permak habis on the rock sancang ya. Jadi nah ini nantinya masih diangkat ya, masih tinggi, agak tinggi lagi itu ya, kita lihat ini seperti berkelok seperti huruf S yang double atau tiga. Sengaja enggak saya putar karena akarnya sudah tembus sobat, di groundnya ini.
apa, semoga dapat terhibur dan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.